Pemirsa, dinamika politik menjelang penyusunan kabinet dan penentuan pimpinan MPR RI berpeluang membentuk poros baru. Bagaimanakah peluang poros baru setelah PDI Perjuangan memperlihatkan kedekatannya dengan Gerindra? Berpolitik itu harus bermartabat, berpolitik itu harus konsisten, harus dengan perspektif kebangsaan dan ketatanegaraan. Saat ini koalisi KIK ya, itu sedang sehat, kuat ya, dan solid. Nggak ada masalahnya bahwa dinamika politik yang ada saat ini berkembang dengan baik seperti sekarang ini. Saya sih secara khusus memberikan acukan jempol kepada Pak Jokowi yang melakukan orkestrasi politik demikian bagusnya, demokrasi yang berkembang secara mekar dengan baik ya, tapi dirigen utamanya adalah Pak Jokowi. Dan lagu yang dipakai atau yang dinyanyikan ya adalah lagu persatuan dan kesatuan, bukan lagu